Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Baik, pada video kali ini saya membagikan cara mengatasi kamera buram saat video call di WhatsApp padahal sinyal 4G. Baik, untuk mengatasi masalah video call yang buram padahal sinyal kita bagus ya di aplikasi WhatsApp. Silakan kalian simak dan ikuti video ini sampai selesai. Baik, langsung aja jika aplikasi WhatsApp sudah berada di beranda HP kalian, langsung aja kalian tekan seperti ini lalu pilih info aplikasi ya. Nah, setelah kalian pilih info aplikasi maka akan dibawa ke info aplikasi atau pengaturan setting WhatsApp seperti ini. Baik, setelah terbuka pengaturannya kita masuk pada bagian data seluler dan WiFi. Nah, ini dia. Kemudian setelah terbuka untuk data seluler dan WiFi, silakan kalian klik lagi pada bagian setelan aplikasi. Oke, klik setelan APL. Nah, kalian bisa lihat di bagian penggunaan jaringan itu untuk kurangi penggunaan data panggilan sedang aktif ya. Inilah yang menyebabkan kenapa video call di WhatsApp itu selalu buram padahal sinyal kita bagus atau 4G terus ya. Dan agar supaya video callnya menjadi jernih dan tidak buram lagi, kalian harus matikan untuk kurangi penggunaan data panggilan ini. Oke, klik matikan. Nah, dengan demikian untuk video call di WhatsApp akan jernih lagi. Silahkan kalian coba. Baik ya teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika suka, jangan lupa like serta subscribe dan aktifkan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.